Cara kira kuantiti mortar dengan campuran nisbah simen, pasir dan air. Hai, salam sejahtera dan bertemu lagi. Di sini saya ada sedikit tutorial bagaimana cara kira kuantiti mortar dengan campuran nisbah. Diharap tutorial ini dapat membantu dan memberi inspirasi kepada anda untuk melakukannya. Perkara yang perlu kita tahu sebelum kita menentukan berapa banyak kuantiti bahan yang diperlukan adalah mencari keluasan kawasan dan ketebalan mortar terlebih dahulu dan akan dikira mengikut nisbah tertentu. Sebagai contoh, luas kawasan sama dengan panjang kali lebar sama dengan 1.46 meter kali 2.88 meter. Di mana luas kawasan yang kita dapat sama dengan 4.20 meter persegi. Di sini saya menggunakan ketebalan mortar sama dengan 1.5 inci atau 38.1 mm. Sama dengan 0.038 meter. Di mana untuk jumlah mortar pula sama dengan luas kawasan kali ketebalan mortar. Sama dengan 4.20 meter persegi kali 0.038 meter. Di mana jumlah mortar yang kita dapat sama dengan 0.16 meter kubik. Untuk mencari kuantiti jumlah campuran nisbah, kita akan menggunakan formula yang diberi. Untuk mencari jumlah simen di mana, jumlah simen sama dengan jumlah mortar kali 1/5. Sama dengan 0.16 meter kubik kali 1/5. Di mana jumlah simen yang kita dapat adalah sama dengan 0.032 meter kubik. Untuk mencari jumlah pasir, di mana jumlah pasir sama dengan jumlah mortar kali 4/5. Sama dengan 0.16 meter kubik kali 4/5. Di mana jumlah pasir yang kita dapat adalah sama dengan 0.128 meter kubik. Untuk mencari jumlah air sama dengan jumlah simen kali 0.65. Sama dengan 0.032 meter kubik kali 0.65. Di mana jumlah air yang kita dapat sama dengan 0.0208 meter kubik. Kita telah pun selesai mencari kuantiti bahan yang akan digunakan, di mana untuk jumlah pasir kita memerlukan 0.128 meter kubik dan akan ditukar kepada kilogram sama dengan 128 kilogram. Dan untuk jumlah simen di mana jumlah yang kita dapat adalah 0.032 meter kubik dan akan ditukar kepada kilogram ialah 32 kilogram. Dan yang terakhir untuk jumlah air di mana jumlah yang kita dapat adalah 0.0208 meter kubik sama dengan 20.8 kilogram atau 20.8 liter. Bagaimana? Anda pasti boleh melakukannya. Sekiranya tutorial ini dapat membantu dan memberi inspirasi kepada anda, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng di bawah supaya anda tidak terlepas dengan update video yang berikutnya. Terima kasih dan bertemu lagi.